digrebeki wong nanti, Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini jam berapa ini? Jam 9:30 berada di Kudus. Kota Kudus ya, Min? Daerah mana ini, Om? Oh, ini kita mau pengecekan itu. Kita apa ya? Itu mengikuti mobil depan. Bisa Garung Kidul. Di wilayah Jawa Tengah ini kita pengecekan di sini malam ini. Ditunggu nanti kelanjutan videonya di rumah pemilik barang. Perjalanan kira-kira 1/2 jam lah dari sini. Oke, thank you. Ditunggu orang banyak, mudah-mudahan bener. Pelan pelan. Apa itu? J. Pak. Anu, tidak anu. Oh ya. Oke. Oh ya. Oke. Desa apa ini, Kang? Ya. Desa apa ini? Desa, ya. Desa apa? Desa, desa Cendono. Oh, Cendono. Kecamatan dari Kapudis. Ini bambu banyak ya? Ini bambu antik-antik. Pak Hardi, monggo Pak Hardi. Sama disuruh masuk ganteng masuk ganteng. Pokoknya mas baik cari orang Surabaya masuk tok pokoknya masuk Jangan lupa like, share, dan subscribe.
sekawan betul sakit. Gaksal. Masuk rok kok anak. Ya saya periksanya. Ini bambunya punya jenengan sendiri. Bambu ini punya panjenengan sendiri. Iya. Oh, dulu dapatnya dari mana? Dari orang tua. Orang tua dikasih itu aja apa? Ya, kasihnya aja. Oh, kasihnya aja ya. Karena kolektor bambu ini seperti itu, mudah-mudahan dapat motong sendiri tuh. Jadi yang kami cari asli alami, tidak dikerik, tidak diamplas, tidak dicat, tidak dilem, tidak didempul, tidak dicari kodam-kodaman. Ya. Kalau ada kerik-kerikan di bagian tengah nggak apa-apa, kalau di bagian luas nggak boleh. Tengah-tengahnya aja nggak apa-apa. Boleh saya pinjamkan senter ya? Apa ya? Tak pegangnya. Kalau struktur dari anunya memang ini bambu petuk, tinggal kita dalami ini asli dari alam atau buatan. Kalau asli dari alam maka berhak bayaran. Dulu orang tuanya mengamanatkan gimana Kang? Ketika ngasih bambu ini ada amanat-amanatnya? Suruh merawat. Suruh merawat. Mesti ya nggak sampai tak woro-woro tamu keadaan saya memperhatikan dengan apa juga tidak disiar-siarin kemana-mana tak siarin tak bilang ke orang. Ya udah berapa orang yang lihat ke sini Kang, yang pernah megang bambu ini? Enggak ada kok. Oh belum ada. Memangnya cuma aku sama Pak Hardi. Oh gitu, nggih. Siap, siap, siap. Coba itu pada tanya sih, tapi dia enggak silakan. Cek botan dekat. Orang tadi yang difoto ini kobong, kobong ya kan? Kobong. Coba Kang tolong pegangin Kang, tak pakai air. Tak di luar ya Kang? Nanti tidak di sini baca, yuk buat di luar yuk. Sini Kang, baterainya Kang. Oh di anu iya. Selamat ya Kang. Silakan Bang Bang. Sini Kang lampunya Kang. Nyalang kita ngetes enggak direbus-rebus soalnya pakai banyu adem kan dia udah bertahun-tahun di sini nanti kan haus soalnya. Kasih minum-minuman enggak haus. Pemiliknya dulu ya. Iya Pak. Kang, nyuwun sewu Kang. Ya. Ini saya tak matur ya Kang. Ya, saya ini karena diundang kawan-kawan kesini agar kawan-kawan nanti tahu kebenaran. Saya mencurigai ini ada unsur sambungan, tapi masih dicurigai, belum positif.
nanti akan saya coba pelan-pelan. Nah, nanti enggak sambungan enggak tetap utuh, tetap anu, tapi nek sambungan akan muncul. Biar nanti ngerti selama ini sing dikasih sesepuh sesek sing dikasih orang tuanya itu ternyata asli atau ternyata malah sebaliknya gitu ya, Kang ya. Oke. Okay. Berbagi uang nanti dan ninja boy. Ini bisa tapi kain bisa biar tidak lecet. Ah ini nggak lecet ini. Di ya, sini. Di luar. Ah ya ayo sini. Ini kan keras. Iya. Yeah. Golek kayu ya. Enggak ya. Mental juga. Terang ya Kang ya, terang. Sini urung terang tak buka sekalian. Sini biar terang sekalian. Belum rezekinya. Kalau dia ngetesnya sistem rebus itu biar direbus 3 hari 3 malam enggak copot. Karena tak duduknya dimanapun dia wani ada soknya itu. Lime. Kita berani membuktikan karena kita ada uangnya dan keuangannya kita sendiri yang ngelola. Nah, kita apa mau membodohi masyarakat kan cukup tak bilang palsu saya pergi. Ya, saya harus bisa membuktikan agar masyarakat tahu. Piye to sing asli, piye to sing palsu gitu agar paham. Untuk belajar bersama-sama. Oke, pemirsa, ini dari Kudus, Jawa Tengah ada ilmu, belum ada rezeki, mudah-mudahan nanti kawan-kawan segera mendapatkan yang asli. Terima kasih, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi dengan saya Paul Hendrawan, channel Bambu Betuk. Jadi
bambu petuk ialah ruas saling berhadapan, ruasnya yang berhadapan. Cabang nggak berhadapan nggak apa-apa, yang penting ruasnya. Kebanyakan kawan-kawan gagal paham yang masih bawa ke sini bambu tumpang sari, ruasnya menghadap ke atas semua, hanya cabangnya seperti berhadapan-hadapan. Sekali lagi, bambu petuk ialah ruas saling berhadapan. Terus untuk tata cara transaksi itu ada dua, dan kedua-dua cara ini menguntungkan pihak barang jika itu benar. Karena masih banyak kawan-kawan dari Instagram, dari penonton YouTube yang baru masih gagal paham, begitu ngirim gambar langsung marah-marah, Anda kalau memang mau butuh harus kesini, jangan sampai apa timba nyari sumur, apa sumur nyari timba. Ini bukan masalah timba atau sumur, ini transaksi, ini jual beli untuk tidak saling merugikan. Ada dua cara transaksi, caranya ini menguntungkan dari pihak pemilik barang kalau itu barangnya benar. Pertama, barang dibawa ke Yogyakarta di rumah saya pakai map pohon bambu petuk. Jika asli alami, segala kerugian di jalan kita tukar 100 juta dibeli 2,5 miliar. Kalau nanti nggak asli, nggak dikasih ganti rugi ongkos, nggak dibeli. Kalau mengundang saya ke tempat barang, sama aja, kita nggak saling merugikan. Sana memberikan konsekuensi penjaminan bahwa di sana asli, di sana dijual. Karena kadang-kadang di sana sudah palsu ngerjai saya. Makanya kenapa kita kasih konsekuensi, karena hanya ingin menipu saya. Kedua, ketika asli tidak dijual, hanya ingin mengerjai saya, bahwasanya mempermainkan saya, bambu petuk asli ini tidak dijual tapi menyuruh saya ke sana gitu ya. Kalau nanti bambu petuknya asli alami, segala konsekuensi yang sudah diberikan ke saya sebagai penjaminan saya pulangkan, karena itu hanya untuk jaminan, bukan uang transport saya. Kalau benar tak kembalikan, selain harga kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, saya kasih hadiah 1 unit mobil hadiahnya. Uangnya saya kembalikan, saya beli. Jadi kedua kebijaksanaan ini, pertama dibawa ke Yogyakarta untung, ongkosnya 100 juta. Kedua mengundang saya dengan penjaminan uang, uangnya ditransfer. Kalau barangnya benar setelah saya cek ke sana, uangnya saya kembalikan. Selain harga, saya kasih mobil. Ini nanti untuk kawan-kawan terus-terus, padahal saya sudah munggah ada 1000 video, sudah sering kali saya bahas bahwasanya kita berbisnis untuk tidak saling merugikan. Masih aja, lo kalau mau butuh kesini, saya nggak mau kemana-mana. Ya yang nyari nomor Anda, yang sibuk mencari kontak saya, Anda yang mau menyuruh-nyuruh saya. Terima kasih, selalu bersama-sama, selalu bersaudara, berbisnis untuk tidak saling merugikan, bekerja sama untuk tidak saling merugikan, maju untuk tidak menjatuhkan sesama. Terima kasih, selalu bersama-sama, selalu menyimak. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.